demi Sobi nih. Untuk Sobi khusus 3 juta saja dah. 3 DP-nya. Juta? 3 juta? So, ini DP-nya kira-kira berapa? Ini gimana ya untuk Sobi? Saya kasih 1 juta saja deh untuk mobil ini. Itu DP atau angsuran? DP. Bukan angsuran? Bukan. Nggak salah DP sebut, 1 juta. Nggak salah sebut? Nggak. DP ya, 1 juta. Paris, nego 9 juta deh. 9 biar 1 juta, digit. 1 digit, 8 juta aja deh. 8 juta. DP angsuran, DP-nya kecil aja. Untuk Sobi 10 juta rupiah saja. Tanggung, Pak deh, 9 tanggung deh. Tanggung 9, kasih. Bungkus. 9 juta. Iya. Di bawah 10 juta lagi. Iya. Harga cash-nya, Pak deh. Cash-nya murah aja. Cash-nya di 80... Berapa ya? 85 deh, udah. 85 ya? Iya, cash-nya ini murah aja di 82 juta. Bulet 80 boleh nggak? Boleh, ambil aja bungkus. 80 juta. Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami Trends Auto. Jangan lupa Persada Auto ya kan, barang Paris yang di sini seru banget. Banyak yang minta kesini lagi ya. Yang selalu harganya tuh mengejutkan luar biasa. Karena ada garansi kemurahan, kemahalan ya. Anti kemahalan. Jadi kalau yang lain tuh anti banjir wajar. Biasa. Bebas tabrak harus. Wajar. Ini bebas kemahalan. Ada yang lebih murah diganti selisihnya. Dibalikin duitnya selisihnya. Dan hari ini seru banget karena ada mobil. Alphard lebih murah dari Avanza. Yes, nggak bohong, lebih murah dari Avanza. Parah. Juga ada mobil sedan Jepang. Inisialnya ini dilihat aja. Nah, ini nih mobil ini. Ini itu uang mukanya lebih murah daripada uang muka motor. Bener, cuman 1 juta. Bukan 1 digit uang, 1 juta. 1 juta. Dan ini itu matic. Tuh uang muka, bukan muka. Tanda jadi, bukan booking fee. Angsurannya murah banget ya. Iya. Angsurannya berapa? Nah, lantas sampai habis biar tahu. Selalu jangan lupa share, like, dan subscribe pastinya buat Bere Mode Review, DM kayak kita Trends Otomotif dan Sobi. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel barunya kami Sobi, Sobi Sobat Berbagi. Kita, kenapa? Ya karena kita di Trends Auto merasa diberkati. Jadi kita juga mau berbagi berkat yang memberkati kita untuk memberkati orang lain. Banyak banget. Maksudnya berkat-berkat. Pokoknya tonton. Jadi kalau udah terharu jangan lupa subscribe ya. Yes. Oke, kita lanjut ya. Yuk, berapa harganya? Oke Sobi, balik lagi kita ditemenin lagi sama Pak Aris nih ya di showroom yang terkenal banget dan legend banget di Jakarta Timur. Iya, terima kasih, terima kasih. Buat Sobi yang belum tahu nih Persada Auto alamatnya di mana nih Pak Aris, boleh diinfo dulu. Okay. Alamat dan nomor teleponnya silakan. Siap. Untuk showroom kita, showroom Persada Auto itu lokasi di Jalan Dermaga Raya nomor 117 Duren Sawit Klender, Jakarta Timur. Untuk nomor handphonenya yang bisa dihubungi ada dua, yang satu di 08211 33 111 72 atau di 0816 144 9033. Nah, jadi Sobi silakan ya mau datang langsung cek fisiknya kalau nggak tadi mau telepon tanya dulu ke nomor yang tadi. Nah Pak Aris, boleh diinfo dulu nih kalau di Persada Auto nih sebelum kita bahas mobil. Betul. Ini tuh ada jaminan atau ada garansi apa aja dari Persada Auto nih buat Sobi sekalian? So, pasti untuk Sobi seperti yang biasa-biasa kita kasih ya. Yang pertama garansi bebas banjir. Kedua garansi bebas tabrakan. Dan yang ketiga yang paling penting, garansi bebas kemahalan. Bebas kemahalan. Betul. Tuh. Artinya gimana tuh, Pak Aris? Artinya kalau Sobi beli di mobil di showroom kita, ada yang lebih murah di tempat lain, itu kita kembalikan selisihnya, kelebihannya. Wah, berarti kalau ada Sobi beli mobil dengan kondisi tipe yang sama, tapi di tempat lain lebih murah, betul. Selisihnya itu Pak Aris bayarin. Betul. Wah, dan itu cuma ada di Persada loh. Cuma Persada yang berani kayak gitu ya. Wah, menarik sekali ya. Nah, kalau untuk mesin gitu ada garansi juga nggak itu Pak Aris? Pasti Sobi. Wah. Jadi untuk khusus Sobi, kita kasih garansi garansi mesin minimal 1 minggu dari showroom. Lalu kalau mau garansi kita juga bisa cover sampai 1 tahun garansi mesin dan transmisi. Jadi nggak usah khawatir kalau Sobi beli di sini. 1 tahun loh. 1 ya. Tahun. Berarti udah tenang tuh hati ya. Ini melayaninya kemana aja nih Pak Aris? Saat pandemi gini hanya di kota-kota provinsi ya yang besar-besar. Kota-kota provinsi, yang ada cabang-cabang leasing. Oke. Gitu. Kalau untuk kondisi mobil-mobilnya sendiri itu di sini pajak udah pasti hidup. Pasti semua, ya? Pajak hidup. Kita juga bisa layanin cabut berkas. Oh, cabut daerah, berkas juga dilayani. Cabut berkas. Bisa. Tenang aja Sobi. Oke. Nah,
Sekarang kita langsung update ya stok ya. Yang pertama nih. Di sini ada Suzuki R3. Ini tipe dan tahunnya, Paris. Ini Suzuki R3 tipe GX ya. GX. Tipe GX, transmisinya otomatis tahun 2019. Masih muda ya. Masih muda, Pak. Kilometernya, Paris. Kilometernya masih di 49 ribuan. 49 ribuan. Betul. Okay. Normal pemakaian sehari-hari. Normal, normal. Harganya, Paris. Harganya murah aja. Ini khusus untuk Shobi, untuk harganya 185 saja. Itu cash atau kredit? Itu harga kredit. Oh, itu harga kredit ya. 185. Cashnya? Cashnya beda tipis saja di 189 juta rupiah. 189 ya? Betul. Kalau dibikin angka cantik 188 boleh? Boleh, untuk Shobi boleh, khusus 188. Pembukaan. Ya, pembukaan. 188. Sekarang mau tanya DP sama angsurannya. DP angsuran ini bisa kita di angka DP-nya 30 juta. 30 juta? Angsurannya di 4,3 jutaan. Selama berapa tahun, Pak? Selama 47 kali. Angsuran pertama kita bayarin. Oke, langsung kita geser ke mobil selanjutnya nih, Pak Riz. Wah, ada mobil keluarga versi para sultan. Dia. Ini betul. Di info dulu, tipe dan tahunnya, Pak Riz. Ini Toyota Alphard tahun 2008. Tipe yang tipe apa? Tipe yang paling tinggi ya, tipe V. V ya? Betul. Sudah ada kameranya depan belakang ya. Kameranya udah lengkap. Sudah komplit, jok kulit, sunroof. Hui. Paling tinggi tipenya. Udah oke, Pak. Kilometernya di berapa? Kilometernya ini kalau nggak salah di 105 ribuan. 105 ribuan? Iya, betul. Oke. Harganya apa, Riz? Harganya murah aja, untuk Shobi 179 juta. Itu cash kredit? Untuk kredit saja. Itu kredit. Cashnya di berapa? Cashnya di 185. Cashnya 185. Betul. Berarti kalau mau yang kredit, DP-nya berapa nih, Pak Riz? DP-nya 15 juta. 15 juta. Nah, angsurannya, di 5,8 juta. Selama 4 tahun. 47 kali. Oke. Sekarang kita mau negoin buat Shobi nih. Waduh, waduh. Karena edisi yang kemarin juga DP-nya selalu mengejutkan dan menarik. Iya. Ini 15 juta. Kita tendang angka 1 di depannya, Pak Riz. Jadi berapa dong? Jadi DP 5 juta deh. 5 biasa juta. Biasa Alphard harus segitu. Waduh. Demi Shobi nih. Untuk Shobi khusus 3 juta saja dah. 3 juta. Minta 5 juta malah dikasih 3 juta. Khusus. Itu hebatnya Pak Riz. Alphard di sini terjangkau sekali. DP 3 juta rupiah saja. 3 juta. Tapi tentu ada syaratnya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Trans Auto. Supaya dapat 3 juta rupiah. Wah, saja. Beneran nih 3 juta mau pulang Alphard sih. Buruan deh, Shobi. Ya. Jangan sampai keduluan orang. Angsurannya, angsurannya untuk Shobi sama aja udah. Nggak berubah. Yang tadi. Berapa yang tadi? Lihat aja tuh. Ada yang ada di bawah. Tadi, ya. Betul. Kita geser lagi nih. Iya. Mobil. Wah, ini kalau ini buat bisnis, buat usaha ya. Betul. Kalau di film bule itu ini kayak mobil dia tim penculik. Tapi ini buat menculik rezeki. Oke, ini ada Grand Max tipe tahun, Pak. Ini tahun 2015. Grand Max Blind Fan. Ya, 2015. Untuk harga kilometernya kalau nggak salah di 90 ribuan. 90 ribu. Betul. Oke, harganya sekarang. Harganya murah aja, untuk Shobi 75 juta rupiah saja. Itu harga cash dan kredit sama saja udah. Cash dan kredit disamain 75 juta. Sama aja udah. DP sama angsurannya. DP dan angsurannya, DP-nya kita kasih di 10 juta saja untuk Shobi. 10 juta ya buat Shobi ya. Betul. Nego 9 juta deh. 9 biar 1 digit. 1 digit. 8 juta aja deh. 8 juta. Ini gue dikasih lebih gede. Wah. Angsurannya berapa, Pak Riz? Angsurannya murah aja. Ini angsurannya di 2,4 jutaan. 47 kali ya? 47 kali aja. Angsuran pertama tetap dibayarin sama showroom. Hah? Dibayarin? Iya dong. Itu mantap banget. Jadi udah DP-nya 8 juta, dibayarin angsurannya. Dibayarin. Baik. Lanjut. Mobil keluarga lagi ini versi ekonomis. Betul sekali. Ini ada Chevrolet Spin ya, tipe dan tahunnya, Pak Riz. Betul. Ini Chevrolet Spin tipe LS. LS. Transmisinya manual. Oh, irit tentunya tuh. Tahun 2015. Kilometernya? Kilometernya masih rendah ini, masih 60 ribuan. Tuh, 2015 60 ribu ya? Iya, betul. Harganya, Pak Riz? Harganya murah aja. Ini kita kasih di 89 juta untuk kredit. Cashnya? Cashnya di 95 nego untuk Shobi. 95 nanti. Nego. Untuk yang ini saya serahkan ke Shobi nego langsung deh. Langsung aja. Ini. Kita langsung cek aja, DP dan angsurannya berapa? DP dan angsurannya, DP-nya cukup di 20 juta.
Oke. Okay. Angsurannya itu di sebentar. Angsurannya di 2.300.000. Udah, ini DP-nya 19 juta aja, Pak Rislah. Iya, udah. Oke. Okay. Ya, 19 juta ya. Jadi kepalanya satu Sobi. Depannya ya buat ya. Sobi ya. Bilang dari Trans Auto gitu ya. Ya. Lanjut lagi nih. Wah, ini ada mobil sedan yang nyaman, tapi harganya bersahabat banget betul, dengan kantong. Betul. Ini ada Vios tipe tahun, Pak Riz? Ini Toyota Vios tipe G, otomatik, tahun 2008. Baris. Kilometernya rendah aja, ini kalau nggak salah 102 kilometer. 102 aja betul, ya? Betul. Untuk tahun berapa tadi? Tahun 2008. 2008, 102 masih loh. Masih itu masih pendek bagus. Banget. Dan ini Matic, yang betul. Nyari-nyari Vios Matic nih ada. Ya. Harganya, Pak Riz, cash-nya dulu. Cash-nya dulu di 85 juta. Cash 85, oke lah, kita dengar kreditnya ya. Berapa? Harga kreditnya murah, di 79 juta rupiah. Di bawah 80 juta ya? Iya, betul. So, ini DP-nya kira-kira berapa, Pak Riz? Ini gimana ya, untuk Sobi, saya kasih 1 juta saja deh untuk mobil ini. Itu DP atau angsuran? DP. Bukan angsuran? Bukan. Nggak salah sebut, Pak Riz. Nggak salah sebut? Nggak. DP 1 juta. 1 juta? Itu bukan tanda jadi ya? Bukan, itu uang muka ya? Uang muka. Total. Cuma DP. Di sini DP. Beneran uang muka. Betul, uang muka. Diulang-ulang. 1 juta? 1 juta. Angsurannya, Pak Riz? Angsurannya juga murah di 2,7-an. 2,7 kali iya, 47 kali. 47 kali. Kita geser lagi nih. Ada blind fan lagi nih. Blind fan, ya. Ini tipe dan tahunnya ini? Ini tipe dan tahun Grand Max Blend Van tahun 2016. 16, kilometer? AC ya. Ada ini AC-nya. Udah AC. Ya. Wow, okay. Kilometernya ini kalau nggak salah 80 ribuan. 80 ribuan. Betul. Harganya, Pak Riz? Harganya di 85 juta saja. 85. Kredit? Kreditnya di 79 juta saja. Mirip-mirip harganya betul. Sama tadi. Betul. Kalau yang ini jadi berapa DP-nya? Ini 13 juta aja. 13 juta ya? 13 juta. Oke, ya udah. Tadi udah ada yang 1 juta ya udah. Ini iya, kita ngalah. Juta, angsurannya? Iya. Angsurannya di 2,6 juta. 2,6 juta. Betul. Oke, bungkus. Kita ke dalam. Bungkus. Udah di dalam, ketemu lagi mobil keluarga, ya. Pasti ekonomis lagi. Mantap. Evalia tipe dan tahunnya ya, Pak Riz? Ini Evalianya bagus sekali nih, tipenya tipe XV tahun 2000. XV ya? Ya. Kali V ya? V. Tahun 2000? Tahun 2013, tipe manual. Oh, manual. Manual. Kilometernya, Pak Riz? Kilometernya ini rendah, 86.000. Ah, 86.000 aja. Harganya deh. Harganya, cashnya ini di 95 juta nego. 95 nego, oke, kreditnya. Kreditnya di angka 89 juta saja, Sobi. DP ya. Dan angsurannya, DP, Pak Riz? Angsuran, DP-nya kecil aja, untuk Sobi 10 juta rupiah saja. Tanggung, Pak Riz, 9 tanggung deh. Tanggung 9, kasih, bungkus. Di bawah 10 juta lagi, ya. Angsuran? Angsurannya di 2.700.000 aja, murah-murah. Di bawah 3 juta, dapat mobil keluarga muat banyak, hemat, ekonomis, irit. Terjangkau, kita lanjut, Pak Riz. Lanjut. Mobil keluarga lagi, ya. Yang cukup mewah di masanya nih. Betul. Oh, ini ada Nissan Serena ya. Betul. Tipe dan tahunnya. Ini Nissan Serena tipe Comfort Touring. Ya, Comfort Touring. Iya, ini tahun 2010, Pak. Kilometernya, Pak Riz? Kilometernya 95 ribuan. 95 ribu? Iya. Harganya, Pak Riz? Harganya murah. Untuk harga kreditnya? Cashnya di 95 nego. Kreditnya? Kreditnya di 89 juta saja. 89. Ini udah sama Evalia tadi, tapi iya, ini udah dapatnya Serena. Serena, betul. Harga. DP-nya, Pak Riz, sama angsuran? DP-nya kecil aja. DP-nya di 15 juta. 15 juta. Angsurannya di 2,6-an. 2,6 aja ya? Betul. Kecil. Murah. Terjangkau. Terjangkau banget ya. Ya. Oke, kita geser lagi. Oke. Oke, ini ada Wuling Cortez ya. Wuling Cortez. Tipe tahun. Tipenya ini Wuling Cortez tipe tertinggi. Wah, tipe okay. 1.8 Lux plus AMT. Jadi Matic ya, semi Matic. Udah yang Matic ya, udah yang ya, paling tinggi. Tinggi. Betul. Tahun berapa tadi? Tahun 2018. Masih muda. Betul. Kilometernya, Pak Riz? Kilometernya kalau nggak salah 60 ribuan. Hah, 60 ribu sih itu masih wajar lah mobil keluarga ya. Yes, dan ini mobil ini tuh enak dan nyaman ya, enak, karena dalamnya fungsinya sekali. Aja tengahnya betul, captain seat. Betul. Udah berasa naik Alphard. Betul. Tapi harganya, ini harganya Wonder Wuling pasti. Harga cash-nya, Pak Riz. Cash-nya 169. Kreditnya 165. Oke, 169 cash, 165 kredit. Kredit, ya. Betul. Oke, DP-nya, Pak Riz. DP-nya di 35 juta saja. 35 juta ya. Ya. Memang kalau bukan mobil Jepang sedikit agak tinggi ya secara umum.
Betul. Tapi angsurannya berapa? Angsurannya ini bisa 5 tahun Pak, di 3,8an tuh. 3,8 iya. Aja loh angsurannya. Betul. Masih terjangkau banget. Terjangkau. Dan ini masih mulus banget 5 tahun ya ini ya. Itu bisa 5 tahun ya. Betul. Sebenarnya di sini kalau mau 5, 4, 3 bisa, bisa ya. Bisa. Nanti Sobi cek ini aja. Ini kalau di 4 tahunnya di 4,2an. Kan? Jadi ya. Tergantung kantong Sobi aja mau berapa tahun. Sip, sip. Wah, ada sedan lagi nih. Iya. Lawannya Vios tadi nih. Wah, iya nih. Honda City. Ini ada City nih ya. Keluaran Hondanya City yang apa nih, Pak Aris? Ini City-nya tipe tertinggi, tipe E, tipe RS atau orang sering bilang ya. Oke. Okay. Ini tahun 2011. Kilometernya? Kilometernya 92 ribuan. Oh, oke. Okay. Harga cash-nya, Pak Aris? Harga cash-nya ini 122 juta saja. Harga kreditnya 118 juta. Nah, beda-beda tipis kalau di sini. Betul. DP dan angsuran. DP-nya kecil di 18 juta. Angsurannya di 3,3-an. 3,3. Pak Aris boleh 15 juta nggak DP? 15 juta, 17 aja deh 17. 17 ya? Banyak-banyak. DP-nya 17 juta, bawa pulang sedan, City udah yakin cash tertinggi. Betul. Udah keren. Wah, ini ada ini mobil nih. Dari negeri Upin dan Ipin nih ya. Tetangga, produk tetangga Proton Exora ya. Ya. Tipe dan tahunnya Pak. Tipenya ini Proton Exora CFE Bolt ya, yang sudah facelift model okay. Terakhir. Tahun berapa nih? Tahunnya 2015, NIK-nya 2014. Oh. Betul. Okay. Ini Sobi pasti banyak yang belum tahu. Ini manual atau matic? Ini mobilnya manual, Pak. Manual. Oh. Betul. Kilometernya, Pak Aris? Kilometernya kalau nggak salah, ini di 90 ribuan. 90 ribu. Iya. Dan info ya buat Sobi, ini tuh mobil 3 baris. Betul, 3 dan baris. Dan ini space-nya juga, tuh di dalam tuh luas. AC juga double blower. AC udah double blower, iya, 3 baris. Jadi intinya ini memang mobil keluarga. Betul, betul. Dan secara ukuran juga nyaman. Nyaman, betul. Tapi betul. Harganya terjangkau. Kekeluargaan. Terjangkau. Mobil keluarga dengan harga kekeluargaan. Iya. Harga cash-nya, Pak Aris? Cash-nya murah aja. Cash-nya di 80... berapa ya? 85 deh, udah. 85 ya? Ya, nego ya untuk Sobi. Oke. Datang aja. Oh, negonya datang aja harga cash-nya. Yaudah. Kreditnya? Kreditnya di 79 juta aja. 79 betul. Ya? Di bawah 80 juta udah dapetin mobil iya. Keluarga. Betul. DP dan angsuran? DP-nya murah aja. Di 22 juta. Memang nggak bisa kecil, DP 22 juta. Karena non Jepang nih ya. Betul. Angsurannya ya, di 2,1-an. 2,1 aja. Murah, ya kecil. Ya. Itu berapa tahun tuh Paris sebentar? Itu 47 kali. 47 kali 2,1. Dapat mobil sebesar ini. Iya, siap. Oh, itu udah oke banget. Baik, lanjut baik. Lagi nih. Iya. Ada si hitam manis, Evalia. Evalia, betul. Siap. Ini Evalia, bukan Evaselia ya. Kalau Evaselia itu anaknya Sophia Lacuba. Iya. Ini Evalia. Evalia. Oh, tipe dan tahunnya nih Pak. Ini Evalianya tahun 2012 tipe SV manual. Ini yang S. S. Oke. Okay. Ya, manual. Kilometer? Kilometernya ini di 80 ribuan. 80 ribuan. Ribuan. Oke. Okay. Harganya berapa ini? Harganya, Paris, cash-nya dulu deh. Cash-nya ini murah aja di 82 juta. Bulet 80 boleh nggak? Boleh, ambil aja bungkus. 80 juta, kreditnya? 78 juta aja. 78 kredit. Betul. Emang udah tipis banget tuh ya. Iya. Oke, okay, DP dan angsurannya? DP-nya di 20 juta. 19, Paris? Iya, kasih. Ya, 19, DP-nya. Angsurannya? Angsuran di 2,3 juta aja. 47 kali kan? 47 kali. Wah. Mantap. Nah, kan Sobi bisa lihat banyak sekali mobil keluarga ataupun mobil buat usaha dengan harga yang terjangkau. Betul. DP yang terjangkau. Angsuran juga ramah di kantong. Ramah jadi nggak memberatkan kehidupan bulanan Sobi. Siap, siap, siap. Nah, berarti update hari ini sekian dulu ya, Paris ya? Iya, betul. Stoknya karena lagi habis semuanya. Ini gara-gara tahun baru, kemarin yang belinya banyak sekali, belum sempat direfill ya. Sobi banyak yang datang sini, datang sama Sobi semua di sini. Habis. Tapi kalau ada Sobi yang mau jual mobil ke sini, diterima. Boleh, silakan. Boleh datang aja ke sini. Sobi punya mobil apa, datang ke sini. Nanti dihitungin sama Pak Aris. Kita hitung harga tinggi, kita beli tinggi. Kita beli mahal. Oke, berarti terima kasih Pak Aris buat waktunya hari ini. Makasih, buat Sobi jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channelnya kami. Terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye.